Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita bertemu lagi di channel ini ya. Oke, kali ini kita akan coba mengirim file melalui WhatsApp ya. Filenya itu yaitu file aplikasi atau aplikasinya. Gimana sih caranya mengirimkan di WhatsApp ya? Yang pertama teman-teman install dulu yang namanya aplikasi App Share ya. Silahkan di download di Play Store aja teman-teman. Ini bentuk aplikasinya ya. Nah, setelah itu tinggal teman-teman klik aja atau buka aplikasinya aja. Nah, di sini sudah tersedia beberapa aplikasi yang bisa teman-teman kirim. Rata-rata aplikasinya semuanya bisa dikirim ya. Nah, kita contohkan satu aja teman-teman. Nah, ini kita ingin kirimkan contohnya. Dan tinggal diklik di send ya. Nah, ini ada dua pilihan. Kita share melalui face to face aja ya. Oh ya, bukan. Oke, setelah itu kita klik send. Nah, di sini ada sistem share ya. Tinggal teman-teman klik sistem share. Dan ini ada pilihan WhatsApp. Tinggal teman-teman klik aja. Nah, ini tinggal dipilih WhatsApp teman-teman. Dan teman-teman bisa ngirimkan ke teman-teman kamu ya. Misalnya saya mengirimkan ke grup ini. Nah, tinggal dipilih grup atau nomornya. Tinggal di share teman-teman. Nah, ini akan udah seperti ini. Dan kita klik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini sudah terkirim aplikasinya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Tinggal dipraktekkan saja, mudah bukan? Jika ada pertanyaan silahkan aja di komen di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.